Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi di channel saya, bosku, di Moazam TV. Di video kali ini, saya mau memberikan pemahaman tentang tulang sontong, bosku. Ada banyak pecinta burung beranjangan yang mengatakan kalau tulang sontong ini bagus untuk penggacoran si burung beranjangan, ya bosku. Pastinya bosku sangat tergiur untuk manfaat dari tulang sontong ini. Harusnya bosku tuh tahu, cari tahu dulu untuk manfaat dari tulang sontong ini. Nah, di video kali ini saya memberikan manfaat dari tulang sontong tersebut untuk si burung beranjangan. Benar atau tidaknya kalau tulang sontong ini bermanfaat untuk penggacoran si burung beranjangan. Faktanya bosku, si tulang sontong ini untuk manfaat pertama itu membantu pembentukan cangkang telur. Nah, membantu pembentukan cangkang telur, berarti manfaat ini dari tulang sontong tersebut itu sangat baik untuk bosku yang ingin menangkarkan si burung beranjangan, bosku. Nah, manfaatnya adalah membentuk cangkang telur. Nah, pastinya bosku pernah melihat untuk telur yang sangat lembek atau cangkangnya tipis. Nah, manfaat dari tulang sontong itu untuk memperkuat dari cangkang telur, bosku, yang sering diberikan pada burung beranjangan yang betina. Nah, itu sangat bermanfaat, bosku, untuk memperkuat atau mempertebal dari cangkang telur. Yang kedua, untuk memperkuat rahang dan mengasah paruh burung, bosku. Nah, manfaat dari tulang sontong tersebut yang kedua adalah memperkuat rahang dan mengasah paruh burung. Ini tujuan dari tulang sontong, bosku, untuk mengasah. Pastinya bosku pernah melihat dari paruh burung beranjangan itu memanjang, ya bosku, seperti belalai gajah. Nah, itu paruh burung yang tidak pernah terasah. Nah, fungsi dari tulang sontong ini juga untuk mengasah paruh burung, bosku. Yang ketiga adalah meningkatkan dan menjaga reproduksi burung. Nah, ini juga manfaatnya, bosku, untuk reproduksi. Nah, untuk yang berniat untuk menangkarkan si burung beranjangan. Nah, jadi apabila ada yang mengatakan tulang sontong ini bermanfaat untuk penggacoran, ya teman-teman bisa nilai sendiri untuk manfaat dari tulang sontong ini. Oke bosku, seperti itu aja untuk pemahaman dari tulang sontong. Benar atau tidaknya untuk penggacoran, teman-teman bisa baca sendiri di artikel-artikel. Sebenarnya apa sih manfaat dari tulang sontong ini? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.